Saya tak boleh bekerjasama dengan Gobala Krishnan. Manusia yang macam mana yang boleh bekerjasama dengan Gobala Krishnan kalau sifat dia yang macam tu? Ketua bahagian tak betul, exco yang Sultan lantik tak betul. Dia saja yang betul. KCS yang Raja lantik pun tak betul. Dia saja yang betul. Dan Anwar Ibrahim kata dia betul. Saya tak betul sebab saya tak boleh bekerjasama dengan Gobala Krishnan. Apa special dengan Gobala Krishnan? Sebab saya tak duduk tepi Anwar. Dia yang sentiasa duduk tepi Anwar. Dia pergunakan peluang dan ruang yang dia duduk di tepi Anwar ni. Itulah hasilnya kroni saya ni. Dia dalam kepimpinan PKR di pusat ni. Saya tolong tunjuk dekat saya satu orang biasa yang boleh rapatkan dengan Anwar. Kalau you tak boleh tembusi Johari Abdul, Saifuddin Nasution, Tan Bun Chai, Siva Rasa, Tian Chua, Azmin Ali, Gobala Krishnan, you datang nak jumpa Anwar. Oh, sorry. Macam-macam alasan yang membuat supaya kita tak boleh jumpa Anwar. Ada dari dulu. Sampai hari ini. And yes, saya challenge you pergi jumpa Anwar sekarang kalau you boleh jumpa. Dia akan kontrol keadaan situasi dia supaya you tak boleh jumpa. And even kita, orang kita yang menghadapi masalah yang cukup berat untuk diselesaikan secara langsung dengan Anwar. Dia tahu. Johari bertindak, Johari Abdul akan duduk di situ macam dengan guard dari ada pintu. Anwar macam tu, Anwar masalah ni, Anwar tak sihat, Anwar ada masalah ni. Balik selesai dengan saya. Bila bagi masalah tu pada dia, bukan budak yang ada masalah tu dapat selesai masalah. Budak tu menambah masalah pada dia lagi. Itulah orang-orang keliling dia yang termasuk Gobala. Anwar dikontrol oleh orang keliling ni. Orang keliling ni yang mengawal Anwar. Bukan Anwar boleh buat apa. Ni mastermind-mastermind Anwar semua ni. Banyak. Siapa Johari Abdul, siapa Saifuddin Nasution, nanti kita semang lagi.